Ayo kangen-kangenan. Ini Ibu Peri. Peri. Ya ampun. Peri hatiku hari ini. Aduh. Yang bener. Mau pesen korset bisa langsung. Karena memang dia ini sekarang bisnisnya korset. Nah, iya dong. Korset yang bikin kesehatan. Bikin kesehatan. Bikin turun. Betul. Namanya turun apanya? Turun bro. Berat badan. Benar, benar Cel, ini benar. Jadi turun, dia bener. Korsetnya korset kesehatan atau singkatannya korsetan kalau enggak salah. Korset kesehatan. Korset mulai, kesehatan. Mulai. Nah, Mbak Nunung. Mbak Nunung ini katanya mempunyai saudara yang baru aja datang dari kampung halamannya. Betul ya? Oke. Dan itu membuat kalau Mbak Nunung... ngomong masalah itu aku jadi melo, Mas. Iya, iya. Saya tahu mungkin udah lama gak bertemu ya. Berapa tahun? 3 hari. tiga hari bentar dong, baru 3 hari. 3 hari itu kalau sama saudara itu bagaikan 3 tahun loh, Mas. Oh, iya, iya. Soalnya deket tiap hari ya? Ketemu, aduh aku tuh lengket kayak perangko. Iya apa loh, sih yang membuat Mbak Nunung tuh begitu terharu? Kan? Dia tuh gembel. Kirain karena dia baik atau gimana, karena gembel gimana. Dia tuh gini loh Mas, dia itu kepengen gini loh. Nah mumpung ada Gisel nih sekalian ya. Kenapa? Gisel ini kan dulu suka nyinden ya, pinter nyinden. Nah ini keponakanku itu, dia tuh seniman Mas. Dia tuh kepengen diorbitkan gitu loh, di orbit apa karbit gak tahu. Diorbitkan. Orbit. Hah? Diorbit. Dikarbitin aja Mas, biar mateng Mas. Mateng dong. Nanti bau. Gitu. Dia tuh kepengen menjadi orang top Mas. Orang top. Top. Di atasnya topi top. Oh iya. Di atasnya top lagi tolol. Oke. Iya, dia tuh seniman keliling-keliling kampung, aku kasihan. Jadi Mbak Nunung mau bantu dia untuk... Aku mau bantu dia agar dia menjadi wanita, jadi seniman yang sukses, yang punya nama. Soalnya dia gak punya nama, Mas. Oh, dia namanya gak ada? Oh. Jadi orang kalau manggil dia, oh gitu aja. Karena gak punya nama, iya. Ya udah kalau gitu mungkin bisa dikenalkan orangnya supaya saya bisa... Aduh, bisa Mas, dia lagi... di kamar kecil udah 5 hari nggak keluar. Kecil banget kamar. Ngapain di kamar kecil dia nggak keluar? Nggak tahu buang apa, nggak tahu Mas. Kalau Mbak Iin melihat punya bakat yang terpendam nggak di orang ini? Wah punya banget bakat yang terpendam sampai dalam Mas, makanya nggak muncul Mas. Terpendam, tapi suaranya Mas bikin orang nggak ngantuk. Berarti bagus dong ya? Bagus banget dong. Ya. Dia nyinden bisa? Makanya itu dia nyinden bisa. Terus semua alat musik bisa, Mas. Bener, Mas. Nah, kayak Gisel sendiri nih. Gisel waktu itu nyinden belajar dulu gak sebelumnya? Enggak. Langsung? Cuman gitu doang, terus nyindennya kan juga cuman gitu, bukan nyinden-nyinden beneran. Kalau nyinden beneran aku mah gak bisa sampai sekarang juga. Iya. Tapi akhirnya... Main malah jago. Tapi cengkok-cengkoknya tuh dapet cuman juga. Cuman cengkok-cengkok biasa aja. Nah, berarti... Melayu-melayu gitu. Nanggapi pak ledeng. Tuh jagoan. Iin. Mas Andri orang yang ganteng. Iya. Tetapi kakinya canteng. Benana dong. Coba main, coba main. Iya. Nyinden dong. Main suaranya bagus tuh kalau nyinden. Bagus banget. Ini lagi sakit hati banget nih. Orang kaya wong kanan dan guyu. Ya, keren loh. Sini, Gisel masih ingat gak? Malu aku. Kamu coba. Satu aja nembang. Kan biasanya Gisel juga bisa ah lagu. Eh lagu pop coba, tapi disindirin kan bisa. Iya nembang dikit aja nembang. Iya. Coba Cel. Iya. Itu tuh yang apel tuh kamu. Coba Cel nembang lagi. Anjeng Wijin. Oh ini namanya Wijin. Iya Wijin itu Wijeng. Baik-baik ketuker. Baik-baik ketuker. Biji itu benih loh. Iya biji. Coba N. Iya. Malu ya. Iya. Ya.
lagi. Iya, iya. Kalau gue kan mainnya pakai itu ke blangkon. Tapi oke ya juga masih dulu. Ya. Dulu. Iya, dulu nyinden tiap tahun loh Mas. Iya lama ya. Dulu. Ya udah. Kalau gitu saya boleh lihat orangnya? Jangan. kalau nggak lihat saya kan nggak bisa lihat bakatnya mau salurkan kemana nanti. Kan saya butuh tanya-tanya dulu profilnya dia gimana. Tapi Mas, kalau mau ngomong sama dia mesti nyubit dulu. Oh, gitu. Orangnya pendiam. Jadi harus nyubit dulu. Jadi dicubit dulu dia baru langsung cubit panggil, hah gitu dia langsung ngomong. Kan dia nggak punya nama. Ada, namanya siapa? Enggak kan ada disuruh nyubit kok gitu kok. Ya kalau ditanya baru ngomong. Hah. Nama siapa? Nama. Enggak tahu gimana ngomongnya dong. Hah. Ditanya tuh. Nama. Apalah arti sebuah nama? Oke. Oke, kalau gitu ya, apalah arti sebuah nama ya? Coy, dari mana Coy? Coy. Dari mana Coy? Dari belakang. Oh, katanya Mas ini pinter nyinden. Enggak. Mau menjadi artis. Oh, bohong atau siapa? Ini yang ngomong. Katanya mau diorbitkan. Saya mau jadi orang sederhana saja, Mas. Kalau mau jadi orang sederhana. Ribet Mas saya ini. Ini aja saya ribet Mas. Tapi kalau saya lihat. Dandan aja sampai setengah jam ini loh Mas. Mas ini punya kemampuan menurut saya. Luar biasa banget nih Mas. Saya kemampuan saya di biliar sih Mas. Masa biliar begini dandan? Iya. Tapi Mas ini katanya suka keliling-keliling setengah hari bolong. Lampu merah ya. Gitu muter-muter ya. Ya keliling-keliling aja di komplek gitu. Oh. Gak nyanyi gak apa keliling aja. Begini pakai baju begini. Ya gini aja. Ini waktu mandi juga begini? Kalau mandi dibuka Mas. Mandi dibuka. Tapi pas dibuka masih gini ada dalamnya. Ada empat double ya. Iya. Kemampuan apa yang Mas punya? Enggak ada Mas. Katanya Mas ini bisa membaca aura seseorang ya. Bisa Mas. Coba. Bisa. Menurut Mas Gisel bagaimana? Gisel bagus. Bagus ya. Bagus. Bagus gimana maksudnya? Ya cantik. Cantik ya. Udah. Oke. Mas tahu enggak sinden dari Jawa? Enggak. Kalau Sunda? Enggak. Yang Mas tahu apa? Yang tahu saya beliar. Beliar. Iya. Itu bawa apa Mas? Ini bawa ini. Nah. Itu buat apa tuh? Buat ngamen? Ini buat kalau nanti ada yang ngeselin. Oh. Ada yang ngolok-ngolokin. Terus diapain? Lempar pakai ini. Saya pikir buat nyanyi. Tariannya tante kemarin. Yang mana? Kek gangkek lengkak-lengkak. Kek gangkek lengkak-lengkak. Ayo, apa enggak? Dia bayangin ya. Enggak, bayangin. Kan tante kemarin ajarin kamu, nak. Saya pengen main biliar. Biliar terus. Kamu ngomong sama tante katanya kepengen jadi bintang yang punya nama. Enggak. Daripada kamu di jalan-jalan bohong. Gitu. Bohong. Ini tantenya sendiri masa bohong. Saya tuh dipaksa sama tante saya. Ayo ya kamu harus jadi bintang gitu. Oh. Aku ini dipakai nama dia loh Mas. Baju ini? Iya baju ini Mas. Tadinya memang gak mau. Saya gak mau Mas. Daripada dari tante telanjang kemana-mana. Iya Mas gak boleh Mas. Coba Mas. Coba dulu. Gimana siapa tahu Mas. Gimana narinya tadi gimana? Cek. Cek. Halo, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan ada gontok-gontokan, ya. Berbeda kita boleh, tapi jangan marah-marah, ya. Oke, luar biasa. Iya. Hebat. Malah kampanye. Kamu ini disuruh nyinden. Bapak-bapak, ibu-ibu. Apabila sakit pinggang,
sakit kepala, minum obat ini. Mana bang? Pedagang obat, bapak. Iya, memang saya pedagang obat. Tadi kan kamu biliar. Sambil biliar. Gitu. Iya, iya, iya. Coba mas nyanyi sinden tuh, coba sinden. Iya. Kamu! Nyanyi apa, Mas? Ini ada echo-nya ya? Ada echo. Ada, no. Ada. Da, coba. Da, 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 da. Ada. Lo. Lo, lo, lo. Lo, ada. Rusak. Rusak, Mas. Rusak, Mas. Minyak echo-nya rusak. Echo-nya rusak, Mas. Itu. Coba, Bain, ajarin dulu, Bain. Bain, ajarin dulu, Bain. Nih. Lo gak usah pakai mic lah. Langsung aja gitu. Ntar saya matiin dulu. Mati. Oh matiinnya gitu. Yeah. Masih bunyi tuh. Ada apa? Ada apa? Mati. Mati. Kenapa mas? Mas kenapa mas? Gak bau bangke, mati. Bu Iin, coba kolaborasi Bu Iin. Loro atening, loro sici, telu. Ojo nesu, ojo mlebu. Makin hilang, suara makin hilang. Bukan dia, Mas. Oh, ini bukan dia. Oh, ini masuk, ini masuk. Ini masuk, nih. Bukan, Mas. Tidur. Ini kesurupan apa, Mbak? Kesurupan, Mas. Kesurupan apa, Din? Bagong. Orang belum dikasih apa-apa, bengok-bengok. Nggak ngerti artinya, gitu teriak-teriak. Oh, Jonesu. Loro. Loro. Terus dong, terusin dong. Ini orang iseng ya, mau ngajarin adiknya di rumah orang. Padahal di rumah kita juga bisa. Wong kandang singa. Kandang singa. Kandang singa. Kandang singa. Kandang puyung, kandang singa. Kandang puyung. Mangan rati loyang buah hajar. Nari dong, nari. Coba. Nari ayo. Dung dung tak dung 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 tak dung dung. Ntar dulu. Oh pindah. Tidur. Tidur. Kayaknya begadang dua hari, Wan. Dia kena diabetes. Kau kemari apa? Ya kan saya emang gak bisa. Nari makanya ngikutin mangga. Nari gak ngerti. Siapa ngentut? Ayo. Hah? Tidur lagi orang. Jerry. Jerry sih noh. Seneng dipanggil Jerry. Mulai. Tumpinya. Satu miring. Udah. Jangan kemiringan, terjatuh. Apa sih? Ngedrumel. Malu. Gak usah malu, nyari duit kok malu. Udah gak mau.
Luar biasa. Gisel boleh saya? Gimana jogetnya? Hah? Gak ada pulang. Dari barang. Jerry.